Jadi berdasarkan informasi masyarakat kita peroleh data, kemudian kita kembangkan, kita berhasil menangkap 3 pelaku yaitu Kadung, Jumri, dan Moko. Kepada 3 tersangka ini di rumahnya masing-masing kita dapatkan dapat kita sita barang bukti berupa karnopen, Kadung sebanyak 8 box atau sebesar 1.500 butir ya, 15 box setara dengan 1.500 butir. Kemudian si Jumri 8 box atau setara dengan 800 butir. Sedangkan dari Moko kita dapat sita barang bukti karnopen sebanyak 50 box atau setara dengan 5.000 butir. Kepada ketiga tersangka ini kita jerat dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Masing-masing kita jerat dengan pasal 197 subsidi 198 yang ancaman hukumnya maksimal 10 tahun atau denda 1 miliar.